Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, apa yang aku nak bincang hari ni adalah berkenaan tentang naga. Dalam erti kata lain adalah dragon. Naga ini diklasifikasikan sebagai satu benda yang terbang. Yang terbang yang berada di gunung, tempat-tempat tinggi. Okey, dia mempunyai sayap, mempunyai gigi yang tajam. Okey, badannya panjang. Dia mempunyai mata yang besar, saiznya yang besar. Sungut dia, sungut. Definisi dia sebagai naga. Okey. Naga ni juga sebagai pembantu mereka untuk menjaga barang-barang dia orang guys. Ataupun menjaga kota mereka guys. Okey, dalam beberapa filem yang kita pernah tengok guys, naga ni sebagai penjaga kepada harta karun. Naga ni sebagai penjaga kepada puteri kan. So naga ni adalah haiwan peliharaan kepada manusia guys. Okey, haiwan peliharaan kepada manusia, tapi dia bersaiz besar. Bersaiz besar. Siapa yang boleh menaklukkan naga ni guys? Tentulah orangnya hebat guys. Okey, tentulah orang hebat guys. Jadi bukan semua orang boleh berjumpa dengan naga, bukan semua orang boleh menaklukkan naga ni guys. Okey, tentang kewujudan dia guys, seorang pun tak boleh tunjukkan depan-depan secara real rupa bentuk naga tu guys. Kita boleh dapat tengok apa sikit-sikit saja guys. Sebelum ni aku ada bincangkan pasal alien guys. So naga ni sama seperti alien guys. Dia satu benda yang mitos. Mitos dan legendary. Benda dua ni, mitos dan legendary, orang selalu sebut naga, alien, hantu. Tiga. Hantu ni dah selalu dah. Memang ramai dah nampak dah. Okay, hantu ni dah turun. Okay, so naga, alien, dua benda ni belum lagi dapat dibuktikan. Okay, secara zahirnya susah nak dibuktikan. Tapi kalau macam alien tu, kita boleh nampak dalam ukiran-ukiran batu guys. Ukiran batu pada zaman purba. So macam naga ni guys, dia kembali aktif guys. Ada juga yang menjumpai bangkai dia guys. Bangkai kepada naga tu guys. So benda ini betul ataupun tidak, korang yang akan tentukan guys. Okay, aku serahkan kepada korang untuk menilai benda ni wujud ataupun tidak. Jadi jom kita tengok video yang telah viral sekarang ni guys, tentang penampakan naga di negara China guys. Thank you.
Siapa pun dia dibuatnya tanah. Ha? Okay guys, itu saja video untuk hari ini guys. Apa-apa pun, just take care yourself. Tak perlulah korang pergi mencari naga tu kat mana kan. Tak perlulah korang nak pergi usaha membuktikan yang naga tu wujud. Okay, just apa yang ada kat depan mata tu, just take it guys, take it. Okay, tak perlulah kita nak pergi mencari naga-naga tu guys. Benda tu bahaya guys sebenarnya. Bahaya. Kalau betul memang ada guys, benda tu memang bahaya guys. Okay, kita tak tahu. Kita tak tahu naga tu dia punya toleransi dia dengan kita, tak tahu kita macam mana guys. Tatah dia makannya kita guys. Kita tak tahu. So, berhati-hatilah guys. Okay, berhati-hati. Okay, apa-apa pun, jangan lupa like, subscribe dan juga komen guys. Kita akan jumpa lagi guys dalam video yang seterusnya. Isquad Darkside.